Kita kembali jalan pelan sambil kita nanti kita kembali untuk apa kalau hanya izin prinsip itu dilanggar. Mengancam teman-teman ketika tidak mau tanda tangan kontrak, maka teman-teman tidak diperbolehkan kerja dan akan diganti oleh pekerja lain. Alhamdulillah teman-teman dua hari ini rencananya PT Swabina yang akan menggantikan teman-teman yang sudah bekerja, kita sudah pukul mundur. Akhirnya penyusup-penyusup ini dari luar daerah ring 1 bisa kita kendalikan dan jadi masuk ke tahapan dan tuntutannya, Mas. Sebenarnya teman-teman itu meminta hal yang kecil. Minta hal yang kecil. Yang pertama, teman-teman minta kenaikan dari 10.500 menjadi 12.000. Kemudian yang kedua, tunjangan pokok dari 60.000 menjadi dari 50.000 menjadi 60.000 per bulan itu. Hanya kecil daripada objek pekerjaan yang dilakukan teman-teman, yaitu objek pekerjaan tetap seharusnya tidak bisa diotorisasikan. Ini kerahkan berapa? Yang ketiga, saya sangat menyayangkan. Yang ketiga, waktu istirahat yang dulu secara bersama-sama jam 12, hari ini akan dirubah menjadi secara bergilir. Dan ini dari PT IKSG maupun Swabina Gatra bersikukuh melaksanakan waktu istirahat sesuai dengan permintaan IKSG maupun Swabina. Karena apa kita menolak? Karena ketika ini diterapkan sampai jam lebih jam 12 teman-teman bisa istirahat, akan bertambah. Kali ini alhamdulillah berjalan dengan aman, walaupun sampai saat ini mungkin bentar lagi ada kegiatan pengumuman. Sengaja pengumumannya tidak kita laksanakan di jalan, tapi sudah kami berikan saran untuk pengumuman tidak kita laksanakan di sini, tapi kita dilaksanakan di lapangan Karangasem. Ini diharapkan nanti supaya lebih tenang penyampaiannya dan tidak dalam kondisi emosi apabila ada ketidakadilan.